Rusia bereaksi terhadap negara-negara tak rahmah seperti Eropa. Kini Moskwa akan membuang mata uang euro dari dana kekayaan nasional Rusia. Wakil Menteri Keuangan Rusia Vladimir Kolichev memberikan penjelasan. Porsi euro dalam dana kekayaan nasional Rusia akan dikurangi menjadi nol pada tahun ini Hal tersebut sebagai upaya mengurangi eksposurnya terhadap mata uang negara-negara yang tidak ramah. Ia memastikan euro akan disetel ulang ke nol. Wakil Menteri Keuangan Rusia menerangkan kementerian secara bertahap akan membawa struktur dana kekayaan nasional Rusia sesuai dengan standar baru. Ia mengatakan, "Hanya Rubel Yuan Cina dan emas terus tetap dipertahankan. Sebagaimana diketahui, Cina merupakan sekutu dekat Rusia. Bahkan kini, di tengah perang berkecamuk, hubungan Cina dan Rusia semakin mesra." Kementerian Keuangan sebelumnya menerbitkan struktur peraturan baru untuk aset dana kekayaan nasional Rusia di bawah ketentuan baru bagian maksimum yuan dan emas di dana kekayaan nasional Rusia telah digandakan masing-masing menjadi 60% dan 40%. Sementara itu saldo pound sterling Inggris dan yen Jepang telah dikurangi menjadi nol. Diketahui Dana Kekayaan Nasional Rusia merupakan badan yang menghimpun dana dari pendapatan penjualan minyak Rusia. Dana itu dibentuk salah satunya mendukung sistem pensiun nasional dan membantu menutupi defisit anggaran bila diperlukan. Aset dana tersebut berjumlah 155,3 miliar dolar Amerika Serikat pada 1 Februari. Sebagaimana diketahui, sanksi barat yang dijatuhkan Rusia tampaknya tidak mempan menghadapi kekuatan ekonomi Rusia. Justru, kini ekonomi Moskwa terus tumbuh dan impor kembali normal. Rusia telah berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan diri dari gempuran sanksi barat pada tahun 2022. Hasilnya, beberapa bulan terakhir ekonomi Rusia kembali pulih, termasuk pada sektor impor yang dilakukan Rusia. Para importer menemukan cara-cara baru untuk mengimpor barang-barang konsumsi dan produk lainnya ke negara tersebut. Sementara itu pada pekan lalu, Dana Moneter Internasional telah merilis laporan kondisi ekonomi Rusia. Diungkapkan, ekonomi Rusia kemungkinan akan tumbuh sebesar 0,3 persen pada tahun ini. Angka itu berbeda dari diproyeksikan, yakni ekonomi Rusia menyusut sebesar 2,3 persen. Sebagai para diketahui, Amerika Serikat dan sekutunya bereaksi terhadap invasi Rusia ke Ukraina pada Februari tahun lalu, yakni dengan menerapkan sanksi-sanksi yang keras dan pembatasan ekspor Rusia yang diharapkan akan meruntuhkan ekonomi Moskwa. Selain itu, banyak bisnis internasional mengurangi penjualan produk-produk mereka ke Rusia secara tajam. Sedangkan beberapa perusahaan bahkan sepenuhnya berhenti beroperasi di sana, namun semua sanksi tampaknya tidak ada pengaruhnya bagi kemampuan ekonomi Rusia. Penelitian baru menunjukkan negara-negara bersahabat membantu ketahanan ekonomi Rusia. Seperti Cina yang memasok dan mampu menjadi alternatif produk-produk barat telah mengembalikan impor Rusia ke tingkat sebelum perang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like Subscribe dan share, ya.